baiklah teman-teman, inilah dia yang kita tunggu waktunya. Bismillah dulu. Tarik ke depan. Keren. Udah gampang sih ditarik. Nah, yang depan. Guys, kalian tau gak sih sekarang tuh udah jam 11 lewat. Oh, no. Tapi drama malam ini tuh adalah mendadak gigi kakak Arisya mau copot. Huh? Si bayi belum mau tidur juga, guys. Pusing banget dah mami, kenapa sih dia gak mau tidur? Yaudahlah ya guys, daripada mami tambah pusing. Dia mulai. Lebih bagus kita temenin dulu Risya mau cabut giginya guys. Gigi bawah sebenarnya gak apa-apa kan cabut gigi malam-malam guys. Yaudah guys, Risya, sini dong. Ada apa drama malam ini, Bu? Coba malam kasih lihat. Sekarang malam ini coba digoyangin dulu. Ini udah dulu. Jadi mau dicabut sekarang. Kakak udah gak sabaran ya. Kayak gerem gitu ya. Jadi Risya tuh udah gerem banget guys. Kemarin itu pernah dia cabut gigi sendiri loh guys. Belakangnya tuh tinggal depannya. Karissa tuh kemarin tuh pernah cabut gigi sendiri, jadi kayaknya dia tuh ketagihan gitu loh guys, cabut gigi sendiri. Nih yang ini, tangan. Taring yang ini udah tumbuh. Nah sekarang Kak Arisya mau cabut gigi pakai apa tuh? Bahannya ini apa? Pakai benang guys. Ini tadi saya tarik pakai tisu. Nah jadi kayak gini. Kaitin dulu. Nah ini kita sambil nunggu si bayi tidur juga guys. Belum tidur. Jadi kita temenin kakak Risya. Duduk di situ ayo. Lihat guys, Risya masih berusaha. No. Pengen cabut giginya. Dengan dengan berbagai cara sudah dilakukan. Kita doakan bersama-sama guys. Dan kita hitung 1, 2, 3. Dari tadi. Ada? Mamiku guys gak tahu loh rasa sakitnya gimana, susahnya tarik giginya tuh gimana, nggak tahu deh misalnya mamiku yang disuruh narik, tayang takutlah yang ini jujur ya guys, mami itu takut banget lihat Risya cabut gigi. Jadi nanti kalau misalnya kayak ditarik itu mami takut ngilu. Makanya dia berani banget sendiri loh guys. Kalau kalian itu gigi kalian goyang itu kalian ke dokter gigi atau cabut sendiri. Dulu Risya tuh cabutnya itu di dokter gigi loh guys. Sekarang dia malah milih mau cabut sendiri. Kenapa nggak mau di dokter gigi lagi? Sakit. Masa katanya ke dokter gigi tuh lebih sakit guys, dia tuh nggak mau dibius katanya. A few moments later. Lah teman-teman, inilah dia yang kita tunggu waktunya telah tiba. Waktu. Aduh, udah cepet. Ini udah ditarik nih. Terus? Ya tinggal tunggu aja, tunggu sampai dia tidak kuat lagi dan copot. Terus tidak kuat laginya kapan? Ini udah kuat. Kalian kayak Risya gini gak sih guys? Ini perlu mami tarikkan nih dengan dendam-dendam mami boleh. Oke, mami tarik ya. Bener ya? Boleh gak? Mami deg-degan sini guys, mau tariknya. Enggak. Oke. Lihat di itu. Tengok tuh adek tuh. Dia malah main nintisu guys. Kemarin itu cari kabarnya tuh gini, terus tisunya diginiin. Copot kemarin kan, langsung ke belakang dia.
Tengok dia ngasih tisu. Ini copotnya ke belakang, ini ke depan, guys. Nah, susah jadinya. Oke, guys. Apa yang harus Mami lakukan? Udah giginya itu dikit lagi loh. Makanya kakak juga harus rajin sikat gigi biar giginya bersih. Ya udah. Udah cepet. Ini sabar ini guys. Cepet dong ada. Satu, tinggal satu, dua, tiga. Kayak gini lah si bayi. Dia nungguin kakaknya sambil main rumah-rumahan dulu. Udah? Ih, dikit lagi. Dikit lagi. Cuk. Itu dia tinggal tarik lagi. Tinggal sekali tarik doang. Cepat-cepat siapin tisu. Dikit lagi, guys. Harus sediain tisu, guys. Sakit ya? Bismillah tarik dulu. Tarik ke depan atau ke belakang? Tarik ke depan, tarik ke depan. Eh, malah tiba-tiba. Kakak disuruh. Disuruh pakai bendo. Orang mau cabut gigi malah disuruh pakai bendo sih. Apaan sih, Dek? Oke, satu. Baca bismillah dulu ya. Dua. Tiga. Yeay. Iya, pakai tangan doang. Lagi. Mana ini yang lepas? Ayo, Kak. Bisa? Bisa? Mana? Udah? Mana? Wow, giginya sampai jatuh, guys. Wow, hebat banget. Pas lo, reviewnya sampai keluar lo, guys. Wow, hebat banget. Kita kasih tepuk tangan, guys. Wow, coba kasih lihat giginya. Wah, ini guys giginya, guys. Jadi Risa cabut Andi sendiri. Belakang ya pas tidur mau diletak di belakang bantal. Nah, besok Mami tukari 100.000 ya. Ternyata Risa berhasil, guys. Ternyata ya, pas lepas itu gitu kan. Enggak ada rasa. Ya. Tapi itu darah loh, berdarah. Cepet tisu. Jadi ya, pilih mana nih, cabut gigi sendiri atau ke dokter gigi? Ayo jawab. Jawab. Jawab sendiri juga. Lihat guys, itu udah jam setengah 12 malam loh guys. Baru aja giginya copke guys, karena giginya udah. Yang paling susah tuh yang belakangnya tuh udah gampang sih ditarik. Nah, yang depannya ini kan karena giginya ini panjang, jadi susah dia lepas dari gusinya. Tidur dan sama tarik gigi Risha biar Mami tukar 100.000 guys. Jangan lupa disukar ya Mami. Mami jadi kuri gigi. Dulu di sini. Saya cuma tidur dulu. Bye bye.